macam aku bersuara di dalam Facebook nih, saya berjumpas amnopas macam cacing kepanasan, macam binatang. Mereka takut dengan kita punya live Facebook, kita punya statement di dalam Facebook pun orang report dengan Facebook. Apa yang kamu takut kalau betul kamu di pihak yang benar? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, aku ingin beritahu kepada hati awam ulama pakai serban bertingkat-tingkat tetapi munafik. Kau bersekongkol dengan Najib Razak mencuri duit 1NDB, mencuri duit orang Melayu dalam tabung haji dengan pemimpin-pemimpin Melayu dalam UMNO. Apa ni? Apa Melayu dan Islam yang kamu perjuangkan sebenarnya? Apa? Aku sekarang memang cukup tidak boleh berdiam diri sebagai rakyat biasa sebab kamu ni menggunakan sentimen perkauman dan politik agama sempit untuk mengasihi bodoh generasi kami, untuk menghancurkan negara Malaysia, untuk menghancurkan perpaduan raya Malaysia. Dan aku ingin beritahu kepada semua saya berjumpa UMNOPAS, aku langsung tidak takut dengan kamu punya laporan polis sampah. Aku langsung tidak takut dengan samseng-samseng tak kucing macam Papa Gomo tu. Pergi mampus. Aku langsung tidak takut dengan sihir-sihir, politik sihir, si Mak Lampir Osman Mansur dalam UMNOPAS. Kenapa kau ingat? Pasca hari 14 ni rakyat akan berdiam diri. Kau hina bangsa lain, kau hina agama lain. Kenapa kau ingat bumi ini bumi Melayu kah? Bumi ini bumi Allah. Tanah ini bukan tanah Melayu. Tanah Malaysia ini adalah tanah untuk rakyat Malaysia, untuk semua bangsa setan. Kurang ajar punya pemimpin. Kau ajar orang-orang kau untuk jilat pemimpin penyamun resis. Apa jenayah kami dalam negara ini? Sampai ulama-ulama PAS berbaris di balai polis Tan Wangi, Kuala Lumpur. Apa? Apa jenayah kami? Kamu dalam UMNO PAS mencuri duit 1MDB, mencuri duit Melayu Islam dalam tabung haji, mencuri duit Melayu di dalam Felda, mencuri semua duit-duit projek untuk pembangunan orang Melayu Islam. Kenapa kamu tidak buat laporan polis setan? Ulama munafik, murabbi munafik. Kau jual serban, kau jual nama Islam atas kepentingan politik UMNO PAS. Kau mau buat bantahan ISED? Hei bodoh, Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan telah menolak ISED. Kau mau berdemo 8 Disember 2018, silakan. Tetapi aku sebagai orang Melayu, sebagai bumi putra, sebagai orang Islam, tidak akan turun berdemo macam kamu orang gila di atas jalan raya. Apa yang kau mau demo? Hak Melayu, hak bumi putra Sabah Sarawak, hak keistimewaan Melayu, hak keistimewaan bumi putra Sabah dan Sarawak masih dijaga dalam perlembagaan persekutuan. Tidak ada perubahan perlembagaan. Apa? Apa sebenarnya masalah dalam negara ini? Walaupun bangsa Cina, bangsa India, bangsa lain dipejak-pejak, kamu yang memejak, kamu yang mencuri. Bangsa Melayu, orang Islam pun kamu pejak. Kamu rampas tanah orang Melayu di Terengganu, kamu rampas tanah orang Melayu di Kelantan, kamu rampas tanah orang Melayu di Kuala Lumpur. Siapa yang rampas ni? Siapa yang jual? Kalau bukan pemimpin-pemimpin penyamun UMNO PAS resis dalam Malaysia. Kenapa fakta ini digelapkan? Aku mau tanya dengan saya berjumpa UMNO PAS, Papa Gomo, kepada Najib Razak, Zaid Hamidi, kepada Hadi Awang, ulama munafik, kepada Ustaz Ashraf Wajadi, mana kau, mana suara kamu apabila duit Melayu, duit orang Islam dicuri dalam tabung haji? Kau benci dengan orang Cina, tapi kau sayang si Jolo. Kenapa orang Cina si Jolo kamu lindungi sebagai penyamun dalam 1MDB? Kenapa Cina lainnya menjadi mangsa? Kenapa orang India menjadi mangsa dalam negara ini? Tetapi Arul Kanda, bekas CEO 1MDB, memalsukan laporan audit 1MDB bersama Najib Razak untuk memadam nama Jolo. Kenapa orang India Arul Kanda kau jilat-jilat? Pemimpin-pemimpin India dalam MIC Barisan Nasional kau jilat-jilat. Tetapi rakyat bawahan orang India, orang India Hindu, kamu serang kuil dorang, kamu hina agama dorang, kamu cakap dorang ni pendatang. Siapa pendatang sebenarnya? Aku mau tanya dengan kau Najib Zaid Hamidi, siapa pendatang dalam keadaan kami ada maikat? Siapa pendatang dalam keadaan rakyat Malaysia memang lahir dalam Malaysia ni? Tanah Malaysia ni, Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia bergabung atas nama Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Sejak bila Malaysia ni jadi tanah Melayu, setan?
kenapa kau menggerakkan bangsa-bangsa lain dalam Malaysia ni? Aku ni pun Melayu Islam Bumi Putra. Tetapi aku tidak cakap dengan bangsa lain. Ini tanah kami. Ini tanah nenek moyang kami. Politik apa ni setan kamu bawa? Aku mau tanya dengan Saibat Jumpa Sam Nopas. Sebab kamu kalah PRU14, kamu hina bangsa lain, kamu hina agama lain, kamu halau bangsa lain, kamu halau agama orang lain untuk pergi negara orang. Dorang itu memang rakyat Malaysia. Tidak kira apa bangsa sekalipun, apa agama sekalipun. Tidak ada Malay supremacy. Tidak ada Islam supremacy. Kita semua sama rata. Lepas tu kau cakap orang Melayu tidak dibela. Eh, kalau bukan kerana tu Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, Wan Azizah bergabung dengan pemimpin-pemimpin Melayu dalam Pakatan Harapan, kalau bukan pemimpin-pemimpin Bumi Putra Sabah sendiri melawan kebobrokan, jenayah merompak yang dibuat oleh pemimpin Melayu UMNO PAS untuk menghancurkan ekonomi Malaysia ni, Malaysia ini sudah lama bankrupt. Tak selamat generasi kami weh. Dan sekarang aku buat live Facebook pun sikit-sikit buat laporan polis, sikit-sikit buat laporan dengan Mark Zuckerberg, sikit-sikit mau mengugut memukul, sikit-sikit mau main sihir-sihir. Eh, apa level ni kamu Najib Razak? Apa level kamu Zain Hamidi? Apa level kamu Hadi Awang? Kalau betul kamu ni pandai berhujah, kalau betul perjuangan kamu ni betul, sama rata, padang rata bersuara dalam media sosial. Kau ingat kau saja yang pandai bersuara di Facebook? Kami rakyat biasa tidak pandai bersuara. Kau sejakkah Melayu Islam dalam Malaysia ini mau bersuara? Jadi Melayu Islam kami ni apa? Kami ni kafir? Kami ni bukan Melayu? Kami ni bukan Bumi Putra Sabah Sarawak? Orang Melayu, orang Bumi Putra Sabah Sarawak pun menolak weh. Menolak politik rasis UMNO PAS. Menolak politik